Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Shalom hadirin sekalian, ladies and gentlemen. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga salam sejahtera buat kita sekalian dan juga Rahayu. Selamat pagi guys, selamat pagi kita sebagai menjalankannya. Semoga Tuhan yang maha kuasa, Allah SWT merahmati dan juga berkati kita sekalian. Welcome ada and welcome home. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali bersama saya Hasabah dan kita lihat update terkini perluasan lokasi pembangunan double track atau jalur rel kereta ganda yang menghubungkan antara Bogor, Ciawi dan juga Sukabumi sedang berlangsung. Dan kira-kira seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, ini rencana pembangunan DDT Bogor, Ciawi, Sukabumi kereta api Pangrangun akan rampung pada akhir tahun ini ya. Dan di sebelah rute arah kita kurang camanya, arah kanan ini Cihideng, Sukabumi maupun arah sebaliknya ya. Dan kita akan segera tetap di lurus seperti biasanya ya. Dan kali ini secara khusus bersama saya Bang Sebet pada pagi hari ini. Kali ini saya akan menyamar jadi seorang tukang driver ojek online pengkolan atau driver ojol namanya. Ini saya hanya menyamar sebagai driver ojol tapi juga melainkan prank menjadi driver ojol pangkalan. Kami datang ke sini tidak hanya untuk cari nafkah atau cari uang saja, tapi juga melainkan juga untuk cari penumpang ya. Dulu berawal sekitar Desember 2 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi COVID-19 melanda di dunia, saya pertama kali menarik ojol via Gojek ya. Dan sekarang sejak pandemi COVID-19 semakin melanda kayak begini, akhirnya saya memutuskan untuk pensiun lebih awal sebagai driver ojol ya. Dan kali ini saya mengenakan jaket Gojek. Kali ini saya tidak hanya cari penumpang, cari uang, dan juga saya hanya ingin mau melakukan penyamaran jadi driver ojol ya. Dan kali ini tidak seperti biasa dari episode sebelumnya, di episode kali ini kita mau mengeksplorasi secara detail sekaligus berolahraga sekaligus melihat pemandangan panorama indah pagi hari ini di kawasan Rancamaya dan Golf Estate Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Jadi ikuti terus penelusuran saya sambil menemani perjalanan saya seperti apa. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Hans Edbert 1997. Hans Edbert 97. Hans Edbert di seluruh rumah ini. Like, share, like, dan komen dan serta nyalakan notifikasinya. Dah. Ini di sebelah kanan ini proyek pembangunan jalur ganda KA antara Batu Tulis, Ciomas, lintas Bogor, Ciawi dan Sukabumi. Dan sekarang arah mata angin membawa kami menuju kawasan Batu Tulis, Cepaku, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan kita akan mengeksplorasi pemandangan udara dari Pucuk seperti apa ya. Ternyata Rancamaya ini rumahnya tidak agak sederhana sekali, selain rumah elit dan juga aman bagi pengendara. Ini arah kanan ini Gunung Gadung dan nanti kita ambil kiri ke arah
Rancamaya ya. Jadi ikuti penelusuran saya. Kita masih lurus ke Benteng Rancamaya. Di pemakaman Gunung Gadung nih guys. Ini makam nih dipenuhi makam Cina ya, secara massal ya saudara-saudara. Dan kita akan mengeksplorasi serta menelusuri secara detailnya seperti apa. Jadi ikuti perjalanan saya seperti apa. Baliknya ya. Nah, ini namanya nih salah satu makam Cina. Itu banyak sekali ya. Ya guys ya, kita mau foto dulu nih guys, selfie. Oke. Kita let's go 5 4 3 2 1. Go! Berangkat, saudara-saudara. Ini nih makam Gunung Gadung, ini tempat orang tuanya, makam rekan-rekannya mama saya nih. Namanya, atau namanya Bosnya ya, sebut saja makam. Pandemi ini kita harus selalu dengan pesan ibu, hati-hati di jalan dan terapkan disiplin berlalu lintas. Kita saudara-saudara dan menunggu sampai jumpa dan dengan menjaga jarak, cuci tangan dengan masker, menjaga kerumunan serta mengurai mobilitas masyarakat. Mantan teman
saya, rekan kerja saya, terutama rekan kerja mama saya, Om Roger, Om Roger Cakradisria, orang tuanya Om Roger Cakradisria. Berhasil, saudara-saudara, akhirnya kita berhasil mengeksplorasi panorama pemandangan alam indah di pagi hari, menikmati udaranya sejuk yang enak dan kudu wajib untuk beraktivitas di saat jam sibuk kerja, belajar, bermain, tapi juga aktif bekerja, tapi juga rutin berolahraga setiap harinya di saat pandemi COVID-19 ini. Dan apapun aktivitas Anda sekeluarga Indonesia, apapun alasannya, kita harus saling serah diri kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita semua sayang banget sama kalian semua, lepas kalian lainnya juga sayang. Semoga rumah saya cepat beraktivitas normal kembali seperti dulu ya guys ya. Dan arah kanan ini warung nangka alternatif Sukabumi. Kita tetap lurus arah tempat kota Cikini. Permisi.
Camayong Golf Estate tadi lurus, tadi Pak Camayong Golf Estate arah belakang sana yang kita lewat tadi itu ya. Kita lewat tadi itu di sebelah kanan ini pas saya mau bertolak menuju hasilnya jadi seperti ini ya. Seperti yang disampaikan saya 3 tahun lalu. Oke. Ini dia nih proyek pembangunan jalur rel kereta api ganda Bogor Ciawi Sukabumi sedang berlangsung nih guys. Semoga pembangunan ini cepat rampung di akhir tahun 2021 ini ya. Oke. Dan di sebelah kiri ini arah mau ke Sukabumi ya guys. Dan sekarang kita mau ya guys, dan di depan tiada kata sinda doa. Jangan lupa berdoa sebelum bekerja, belajar, beribadah, bermain, dan juga berolahraga di rumah masing-masing. Nah, di sebelah kanan saya ini ada, di depan sana ada stasiun Batu Tulis ya. Semoga kapan-kapan kita mau mengeksplorasi pemandangan di kawasan kota Sukabumi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Dan saya Hans Edbert, saya akan tetap membawakan Anda berjalan menuju arah mata angin berjalan, dan saya yakin itu bisa terjadi di tempat Anda sekeluarga di Indonesia. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberkati dan juga merahmati kita sekalian. Saya sudah perjumpaan kita di episode spesial kali ini secara eksklusif bersama saya Hans Edbert tentunya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Hans Edbert 97, Hans Edbert 97, Hans Edbert Teori Surpe ini. Like, share, dan komen serta nyalakan notifikasinya sebanyak-banyaknya ya. Dan sekarang kita mau isi bensin dulu, tak butuh berlama-lama. Wabillahi taufiq walhidayah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom hadirin sekalian, ladies and gentlemen of Satisatimo. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat lanjutkan aktivitas Anda sekeluarga di Indonesia saja. Saya Hans Edbert pamit, dan namo buddhaya dan salam kebajikan serta rahayu.